Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Bina Iman dan masih dalam tema yang sama, yaitu menjadi jemaat yang berhikmat. Pada hari ini saya akan memberikan judul dari Bina Iman, yaitu mengenai 4 pekerjaan hikmat yang saya ambil dari Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7 dan ke-8. Mari saya akan minta kita semua memperhatikan ayat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada 4 hal yang hikmat kerjakan dari 2 ayat yang kita sudah dengar bersama pada hari ini. Yang pertama, hikmat mengerjakan menyediakan pertolongan. Yang kedua, hikmat mengerjakan menjadi perisai. Yang ketiga, hikmat itu menjaga jalan keadilan. Dan yang keempat, hikmat memelihara. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan melindungi jalan. Nah, dari 4 hal tersebut yang hikmat kerjakan, tentu saya merasa bahwa keempatnya itu sangat diperlukan dalam kondisi dan situasi yang seperti sekarang ini. Tetapi pertanyaannya adalah kepada siapa hikmat itu mengerjakan semuanya, yaitu 4 hal itu. Kalau kita memperhatikan dengan baik, maka hikmat itu mengerjakan kepada orang yang jujur, seperti yang ada dalam firman Tuhan tadi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan kepada orang yang tulus, dan kepada orang yang tidak bercela lakunya, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan yang jujur. Dan yang terakhir, kepada yang setia, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, waktu-waktu ini memang tidak akan bertambah baik. Keadaan justru akan semakin memburuk. Saya percaya itu karena firman Tuhan sudah berkata. Namun setidaknya kita bisa menambah lebih baik lagi. Apa yang bisa kita tambah? Yaitu ketulusan kita, yaitu kejujuran kita, yaitu kekudusan kita di hadapan Tuhan. Dan tentunya kita harus minta pertolongan daripada Roh Kudus. Karena itu, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa marilah kita mau tetap bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya buat kita. Dia akan mengerjakan banyak hal, Dia akan melakukan banyak hal buat kita. Jadi selamat bersekutu kembali di dalam Tuhan dan tetap setia. Tuhan memberkati. Amin.